Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial gimana cara merekam game kita. Bisa main game PUBG, bisa main game emulator yang lainnya, pokoknya semua game kita bisa rekam tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi bawaan HP. Biasanya semua HP itu sudah terinstall ya, Google Play Game. Nah, di HP kalian mungkin sudah ada Google Play Game. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu Google Play Game-nya. Setelah terbuka, di sini akan muncul tampilan game-game yang udah ada di Android kita atau game yang udah diinstal di HP kita. Nah, inilah beberapa game yang sudah saya install di HP. Ada Bomb Squad, ada PUBG Mobile, ada cuman ini. Nah, di sini saya akan uji cobakan ke game Bomb Squad. Nah, di sini karena saya menggunakan rekam layar, jadi saya akan berpindah untuk menggunakan mode Google Play Game ini. Nah, untuk cara perekamannya, yang pertama kita klik logo game ini. Nah, setelah klik nanti akan muncul gambaran seperti ini. Lihat di pojok atas itu ada lambang seperti video, kita klik di situ. Nah, setelah diklik nanti akan muncul setelan kualitas atau resolusi video yang nantinya bisa kita setel, yaitu di sini ada 720 dengan 480. Kita bisa sesuaikan saja. Di sini saya akan mencoba dengan resolusi 720. Oke. Kalau sudah kita klik luncurkan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan tampilan ini saya akan pindah dulu ke aplikasi Google Play Game untuk perekam layarnya. Nah, jadi seperti ini tampilan ketika kita merekam layar menggunakan Google Play Game. Oke, kita langsung main. Nah, jika sudah selesai, maka game tersebut akan tersimpan ke galeri kita. Oke, mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.